Pemirsa, warga Kota Bogor dan sekitarnya kini dapat menikmati layanan cepat tes usap swab PCR drive-thru untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Layanan yang dikelola Bumami Farmasi dibuka di salah satu mal terbesar di Jalan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Menggunakan teknologi aplikasi registrasi hingga hasil akan disampaikan secara digital. Di masa adaptasi kebiasaan baru, kebutuhan akan tes usap atau swab PCR test telah menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan di tengah tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat, layanan cepat dan mudah sangat dibutuhkan. Menjawab kebutuhan ini, Bumame Farmasi membuka layanan swab PCR test drive-thru pertama di Kota Bogor. Dibuka di salah satu mal terbesar yang berada di Jalan Tajur, pengguna layanan dimudahkan dengan teknologi digital saat mendaftar dan hasilnya. Siapapun yang mau tes tinggal scan barcode, lalu kemudian isi data, lalu bisa pilih mau area mana melakukan tes. Jadi artinya masyarakat bisa lebih mudah menjangkau. Kemudian juga tadi saya melaksanakan sendiri ya, proses untuk pendaftaran juga sangat mudah. Bumame Farmasi Bogor juga dilengkapi laboratorium yang dalam satu hari bisa menampung 1.000 spesimen hasil PCR swab test. Nantinya, hasil tes usap dapat diketahui kurang dari 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan.